Tante, ayo. Tante, jangan ke sini, Tante. Tante, tuh. Saya kan udah bilang sama Tante, jangan masuk ke dalam. Abis digigit sama anjing. Nah, makan jadi menular seperti itu kan udah saya bilangin. Tante mah gak percaya. Tante, jangan ke sini. Aduh. Ya. Tante, selamatin diri, Adina. Keluar, keluar. Nanti keburu. Tante, Tante, hati-hati. Tante sekarang selamatin diri Tante daripada Tante nanti digigit terus Tante kayak begitu. Tante mau nggak? Nggak. Udah mendingin Tante sekarang keluar. Sorry, belum les vokal. Sayang, aduh, Karin lagi jeneng. Mau ke Bandung berduaan. Yes. Karin seneng banget. Enak-enakan loh jalan-jalan ke Bandung sama cewek. Eh? Terus kita berdua suruh jaga anak kecil gitu. Tahu, sirik. Tanda orang tak mampu. Itu terima aja yang menasib deh. Dari muka kadar kegantengan gua sama lu berdua mah jauh, makanya gua sold out duluan. Lu mah selamanya jomblo kayaknya. Jangan sirik dong. Mendingan lu lakuin apa yang gua perintahkan selama gua tidak ada di sini ya. Semuanya udah gua catat nih, apa aja yang harus lu lakuin. Nih, selama gua enggak ada. Awas lu. Kalau sampai lu enggak ngerjain amanah gua, wah. Iya. Yeah. Sayang. Karin pergi dulu ya, oke? Jangan bandel-bandel sih. Gua cabut deh. Dadah. Pergi yang jauh. Ada mama matiin. Hah? Zena? Kamu udah bisa ngomong? Tadi bilang apa Zena? Coba ngomong lagi. Coba ngomong. Zena bisa ngomong. Zena! Coba ngomong. Zena bilang Karin ganteng. Hey, Jakarta Arup. Tuh, bidadari lu jemput. Aduh sayang, coba ngomong dulu, Karin pengen denger dong. Karin gemes. Aduh Zena. Aduh sayang, ayo dong ngomong dulu dong. Ngomong sedikit aja. Karin pengen denger langsung. Aduh Karin gemes. Ayo dong sayang sebelum Karin pergi. Karin buruan dong ah. Lama ih. Buruan gak? Iya, pergi deh. Ril, buruan deh Ril. Keburu bidadari ketemu lagi tuh selendangnya. Ntar kabur lagi kayangan. Buruan. Zena. Udah Bang Aril. Gue tuh masih gemes sama Zena. Eh, Kodidias, awas lo berdua ya. Kalau sampai ada apa-apa sama Zena, apalagi kalau sampai apa yang udah gue catat nggak lo kerjain, gue kapsenyok lo, kepret sekali penyok. Iya, Mak.
Saina. Mau jadi supir aja belagu. Hai Rio. Hai Karin. Senang ya hari ini kita bisa jalan-jalan ke Bandung. Iya dong. Karin, kita benernya mau ngapain ke Bandung? Jadi gini, kita tuh mau nganterin titipan nenek gue. Tadi sih gue udah masukin ke mobil. Gue taruh mana ya? Lupa lagi ya. Au! Au apaan nih? Au! Ini dia. Ya ampun, makasih ya kamu udah nemuin. Gue kira hilang tadi di mobil. Ya ampun, makasih banget ya, Ril. Sekarang susu. Ah, pas. Pas tinggal satu. Ibu kan udah basah. Mau dibeli, Pak. Ini saya. Ya, saya punya. Saya dulu, saya duluan. Keluar. Susunya belum, Pak. Jangan pernah lagi belanja di sini. Apa lo? Apa lo? Boros. Boros. Karin emang cantik. Kalau dia senyum, jadi ingat senyumnya Shaina. Capek? Iya, berat banget emang. Mana sih belanjanya, mana? Gue gak mau. Jadi maksud lo belum belanja? Ya elah Kodi, ampe jidat lo bejenggot aja ya. Di toko-toko, di pasar, di sulayan bakalan terus ada ibu-ibu. Emak lo sama emak gue juga bakalan ada di sana. Gak usah nyari alasan deh, ah. Sini-sini mana catatannya, ah. Apa sih yang mesti kita kerjain hari ini? Tuh, jam 10 ngeblow rambut di salon. Blow di salon? Aduh, apa yang di blow?
ini? Iya, aku minum dulu deh milkshake-nya. Milkshake? Shena kan juga suka sama milkshake. Aku... jangan lama-lama ya. Bentar, 5-10 menit lah. Ya gampang kok, Di. Itu kan tinggal di begitu tuh, maju, mundur, maju, mundur, maju, gitu, gini nih. Nah, gitu-gitu aja, bersih, praktis pakai ini, nih. Oh, ini si Kudi sama si Bias lama banget ngangkatnya pada kemana sih? Enak becus gak jagain Shena. Loh! Serem. Bisa gak sih lo? Nah kok gue? Ini Shena kan? Sayang, kamu kangen gak sama Karlin? Sayang? Shena? Ntar lagi kita udah nyampe Bandung ya. Oh, ngomong-ngomong, nenek kamu tuh rumahnya di jalan apa? Di Bandung. Iya, aku tahu. Ini di Bandungnya jalan apa? Jalan Bandung. Iya, jalan Bandung. Aduh. Jalan Bandung yang ada di Jakarta Timur, huh? Bukan di kota Bandung? Iya. Aduh, Kari. Kita ngapain jauh-jauh ini udah mau ke arah Bandung, udah mau nyampe kota Bandung? Aduh, Kari, kenapa gak bilang? Aduh, Kari, maaf. Ya ampun, sorry. Aku lupa lagi. Kari. Aku blok dulu deh ya. Ntar aja ya. Aduh. Cewek cantik kenapa belum?